Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang Zul Arifin putus cinta disebabkan wanita ini selfie dengan ibunya yang sudah pergi. Apa ceritanya? Ceng ceng ceng. Sedar tak sedar dah lebih 3 tahun pelakon Zahirah Mac Wilson berkahwin dengan suami dia yang juga pelakon Aiman Hakim Reza. Dan Cik Kiha rasa semua pun tahu yang sebelum berkahwin dengan Aiman, Zahirah sebenarnya pernah bercinta dengan pelakon Zul Arifin. Tapi tak ada jodoh antara diorang. Akhirnya hubungan mereka terputus di tengah jalan. Waktu tu Zahirah cuma bagi komen simple ni je. Pasti ada sebab di sebalik setiap apa yang berlaku. Saya percaya dengan rancangan Tuhan. Itu pun disebabkan ada peminat yang tanya dekat social media kenapa dia dengan Zul putus. Tapi dari cerita yang Cik Kiha baca, tak tahulah betul ke tidak. Sebenarnya Zahirah ada buat satu perkara yang bukan Zul je, tapi rasanya mana-mana anak pun tak boleh terima. Dikatakan Zul putus dengan Zahirah sebab dia pergi selfie dengan jenazah ibu Zul. Allahyarham Robiah Nasir yang meninggal dunia 5 Disember 2017. Disebabkan tu Zul pun tawar hati dan juga tolak Zahirah daripada menjadi isteri dia. Tapi bila ditanya dekat Zahirah, dia pula cakap yang dia tak tahu apa motif Zul keluarkan kenyataan seperti itu. Tak apa, Tuhan ada, insyaAllah. Apa pun motif di sebalik kenyataan yang diberikan tu, saya teringin untuk melihat selfie tersebut. Tapi tak apalah kan, Zahirah sekarang pun dah bahagia dengan Aiman. Dah ada seorang anak pun, Isaac Rais, yang sekarang ni umur dia lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Okeylah korang, itu je yang Cik Kiha nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.